guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah. Nah, jadi kemarin tuh kalau misalkan kita live streaming, banyak yang nanya yang. Nanya apa tuh? Nanya ini, nanya umur aku sama kamu. Iya. Bersinan. Umur kamu sama aku beda berapa tahun? Okay. Terus pekerjaan aku apa? Okay. Kamu nikah di umur berapa? Terus gimana sih ketemu sama si Tommy pertamanya? Terus apa lagi ya? Banyak deh. Kita coba jawab dulu yang mana dulu nih? Pertama ketemu di mana aja ya? Oke. Jadi gini guys, pertama ketemu kita di mana yang? Braga. Di Braga mana? Braga Bandung lah. Tuh, kita pertama ketemunya tuh di Braga Bandung, guys. Di Cafe Lima Rasa ya, pas event fotografer. Jadi kita ngulang lagi ke YouTube yang kemarin ya. Iya. Nah, pertanyaannya sebenarnya pertama kita udah bikin YouTube nih, yang ini nih. Nah, kita udah bikin YouTube. Ini lebih lengkap sih. Ya, YouTube yang ini. Cuman di sini kita bahas umur gak sih di YouTube yang kemarin? Enggak ya. Nah, sekarang kita bahas umur, guys. Jadi kalau di YouTube yang kemarin mah menceritakan awal ketemu sampai bisa menikah. Iya, kalau di sini kita bahas umur dan pekerjaan. Oke. Terus yang kedua, umur. Ya, kita ketemu jadi di Cafe Lima Rasa di Braga ya. Jangan dulu umur nanti lah. Oh, terakhir. Okay. Apa tuh? Pertama yang ngerespon duluan siapa? Jujur tapi yang ngerespon? Iya, kayak misalnya kita ketemu nih. Terus yang pertama respon tuh aku dulu ke kamu apa kamu dulu ke aku? Respon gimana? Iya, pertama suka, pertama nyapa. Apa? Jadi gini guys, pertamanya apa tuh dia nggak mau ngaku malu. Dia tuh minta foto bareng sama aku, guys. Enggaknya, kalau yang nyapa mah kan kamu kan ngajakin aku foto terus, foto di sini, foto di iya, situ. Tapi dia minta foto bareng, pingin foto sama AA. Aku nggak mau kepedean awalnya, jadi aku mikirnya, oh ya udah sok sini sama aku difotoin. Terus kata dia ngomong, bukan foto bareng sama AA-nya. Jadi dia duluan, guys. Dia duluan. Terus minggu selanjutnya kita tukeran nomor handphone dan di situ aku sebagai apa minggu selanjutnya? Apa? Tukeran nomor handphone masih di minggu itu? Oh iya. Malamnya? Iya, malamnya tukeran handphone. Dapat Instagram kan ya? Siapa yang nge-follow? Aku. Ya aku semuanya aku. Terus di situ aku. Siapa yang ngechat duluan? Aku, karena kan file foto-fotonya di aku, jadi aku mau kirim ke dia. Jadi minta WhatsApp. Modusnya minta WhatsApp dia gitu. Terus minggu berikutnya kita langsung jalan berdua, foto-fotonya berdua, jadi nggak sama model-model lain, jadi berdua aja. Terus minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga terus ya. Tuh, jadi di situ ya, jadi yang pertama duluan suka kayaknya keke deh. Aku hanya tertarik ingin foto bareng aja, soalnya kan temen aku juga ada yang minta foto bareng ke fotografer. Iya. Terus. Pertanyaan lagi apa? Udah nyapa umur nanti deh. Ya, umur terakhir aja. Soalnya kita bikin video ini sebentar, paling durasinya paling lama 10 menit. Soalnya kita nggak akan lama-lama bikin durasinya. Apalagi sih? Oh, kerja. Nah, untuk sekarang untuk pertama ke aku kerja di PT suatu PT lah. Jadi admin online, pertama deket sama Keke. Nah, pas sudah nikah sama Keke, aku kerja sebagai desain grafis di toko handphone, salah satu toko handphone di Bandung. Kalian udah pasti tahu lah toko handphonenya. Terus, pas sudah kesini-kesini, TikTok jalan, aku kerja di rumah, guys. Pas Kekenya juga hamil 2 bulan, aku kerja di rumah. Jadi, aku kerja di rumah biar bisa ngejagain Keke, biar bisa nemenin Keke. Soalnya kan kita di rumah tinggal berdua, yang ya. Kerja apa sih bang? Aku kerja sebagai editor, iya. Desain grafis, iya. Di salah satu, ada toko pokoknya. Toko yang aku pegang, yang aku handle, sering edit di sini. Aku megang Instagramnya. Instagramnya. Jadi gitu, aku kerja di rumah, guys. Pure kerja di rumah. WFH? Ya, bisa dibilang WFH. Terus apa lagi? Content creator? Iya, konten kreator juga kan kita ngejalanin konten-konten kita dari TikTok, YouTube, Instagram, semuanya aku yang handle. Dia mah cuman gini doang.
Ngapain itu? Iya enggak. Terus apa lagi? Yang kamu tahu mereka sering nanya apa lagi sih? Lagi ya? Gak tau. Lupa tuh. Umur sih banyak kan nanyain umur. Umur mana tuh terakhir? Tinggal di mana? Nah, di Bandung. Kita tuh tinggal di Bandung sekarang. Ya lebih tepatnya di Setiabudi. Terus? Udah, pokoknya yang diam di Setiabudi itu orang-orangnya pada setia. Ya. Terus, apalagi nih selain tempat tinggal yang kamu sering, kalau live, yang live streaming kan biasanya keke ya. Aku cuma nongol-nongol sebentar karena aku kan udut-udut gitu kan. Tommy mana? Ini ada. Apalagi? Langsung ke umur aja ya. Langsung ke umur. Pertanyaan terakhir umur. Jadi umurku ke sekarang itu dia 20 tahun. Sedangkan aku 30 tahun. Jadi aku 30 tahun, guys. Jadi beda sama keke itu ya 10 tahun. Makanya kenapa aku sering bilang dia bocil, emang kelakuannya kayak bocil pertama. Kedua, terus umur kita bedanya jauh banget ya. Bedanya jauh banget 10 tahun. 10 tahun kita bedanya. Jadi ya gitu. Mau gak mau, dia kan gak bisa ngikutin aku. Aku kan udah dibilang udah lebih tua dari dia. Jadi aku yang terjun ke bawah ngikutin tingkah laku dia. Jadi aku yang kayak bocil gitu. Jadi aku ngikutin si bocil ini. Jadi gak maksa dia untuk jadi dewasa. Tapi aku yang mengalah ke bawah untuk ngikutin dia. Gitu guys. Terus? Udah tuh, jadi gak penasaran lagi kan umur aku sama umur keke berapa, bedanya berapa tahun, bedanya 10 tahun guys, jauh banget kan. Tapi gak keliat ya? Tapi, nah ini satu lagi, kamu itu awalnya nyangka umur aku berapa sih? 23, 24 kan? Iya, segituan. Nah dia nyangkanya umur aku tuh 23, 24, pertama ketemu itu. Terus pas udah ketahuan dari KTP ya, kamu lihat KTP aku, nah umur aku di 29 ya kalau nggak salah ya? 28. Nah, 28-29, kamu gimana reaksi kamu? Iya, jadi kenapa kamu pas udah tahu umur aku nih 28, beda 10 tahun sama kamu, reaksi kamu gimana? Terus kamu kenapa masih mau lanjut sama aku? Ya, reaksi aku kaget. Ya, kata aku tuh, nah nggak ngomong. Pas tuh ngomong, ya segituan. Kata dia nyata gitu. Nah, udah gitu. Keketan nanya-nanya kayak ke orang tua, ke saudara-saudara, ke yang udah nikah, ke yang tua-tua, pokoknya mah ya. Kalau misalnya kita nggak tahu nyeritain apa, wae lupa lagi keketan. Pokoknya mah sama bibi sama mama aku teh mereka teh bilang gini, kalau misalnya bisa diputar ulang waktu mah kita juga pengen nikah sama yang lebih tua dari kita gitu, kata orang tua, kata bibi, kata semuanya saudara-saudara aku teh. Oh, berarti udahlah, kata aku teh nggak apa-apa, sudah pacaran, kita teh sudah berjalan. Iya, kan? Udah berjalan. Ya terus di situ kan pertama, ya udah diceritain juga kan di video sebelumnya, keke itu diajak nikah, dia ngomong pertamanya, wah masih jauh untuk nikah. Nah di situ aku jujur umur aku kan udah mulai panik kan di situ. Aku pengen nyarinya yang serius, tapi emang bener sih pas deketin keke aku nggak ada main-main, jadi pengen bener-bener serius sampai nikah gitu. Awalnya masih ada ragu juga pas keke ngomong, wah nikah masih lama. Iya, tapi soalnya kan aku ketemu kamu, aku baru lulus sekolah 2021. Tapi untung sama dia dikasih jarak 1 tahun. 1 tahun, jadi nikahnya pas dia udah lulus, dia langsung ada nikah. Jarak 1 tahun langsung nikah. Terus dia udah berani ngomong, coba omongin ke orang tua kamu, ada yang ngajak nikah, nih laki-laki. Ada cowok yang ngajak nikah, mau apa enggak kalau misalkan orang tua kamu ngasih lampu hijau, aku maju baru gitu. Jadi nggak aku yang ngomong, dia dulu yang ngomong. Kata untung orang tuanya ngerti. Ya kalau emang laki-lakinya serius, datengin ke sini sama orang tuanya. Gitu, aku digituin. Ya udah aku dateng bawa sama kakak-kakak aku. Dulu orang tua aku nggak ikut karena orang tua aku lagi sakit, guys. Jadi yang mewakilin aku, kakak-kakak aku semuanya datang. Pas sudah nentuin tanggal baru ketemu sama orang tua aku. Gitu, guys, ceritanya ayahnya. Sudah terjawab semua penasaran kalian, guys, yang di live streaming sering nanya umur aku, kerjaan aku gimana. Sudah. Enggak, kemarin juga ada yang nyepam di DM masalah ada kerjaan freelance enggak, masalah editor. Nanti kalau misalkan kita butuh, kita pasti bikinin story di Instagram ya, guys ya.
Soalnya kita mudah-mudahan konten kita makin rame. Dan nanti juga kan ngebuka lowongan pekerjaan buat kalian semua. Jadi insya Allah pasti butuh kita. Doain konten kita rame terus ya guys ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.